Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Habib Muhammad. Ya marhaba, ahlan wa sahlan. Bagaimana Anda mendefinisikan kerukunan dalam konteks perbedaan pandangan politik? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita tahu bangsa Indonesia dalam sejarah yang sangat monumental terkenal sebagai bangsa yang majemuk. Beraneka suku, ragam bahasa, suku, agama dan kelompok. Ini terus menjadi kekuatan sosial kita, menjadi modal sosial budaya kita dalam rangka merespon atau dalam rangka menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Kita tentu tahu bahwa karakteristik bangsa Indonesia yang beraneka ragam itu berpotensi menimbulkan berbagai dinamika yang ada. Tetapi kan alhamdulillah founding father bangsa Indonesia ini itu berhasil meyakinkan kita bahwa keberagaman itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan. Keberagaman itu bisa dikuatkan dalam sebuah kerukunan, sebuah ikatan sosial budaya yang kuat yang namanya ikatan kebersamaan dalam kebinekaan. Kerukunan adalah sesuatu yang sangat niscaya dalam rangka negara demokrasi seperti kita ini. Perbedaan tidak bisa dihindari, ya. Baik perbedaan pilihan politik, ya, perbedaan-perbedaan pandangan-pandangan politik. Namun semuanya itu harusnya memperkaya kehidupan demokrasi kita, kehidupan politik kita. Tidak malah memecah. Maka hadirnya nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara adalah sesuatu yang sangat niscaya, sesuatu yang sangat penting. Guna menjadi daya rekat bagi kehidupan yang sangat hegemon ini. Berikutnya, bagaimana Anda melihat hubungan antara media sosial, isu politik identitas, dan adanya polarisasi politik? Media sosial adalah sebuah kehidupan baru di era sekarang ini. Semua lini kehidupan kita itu tidak lepas dari peran media sosial. Media sosial sudah mewakili berbagai kepentingan, berbagai hal-hal yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Namun, kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial ini, itu malah bisa menjadi sesuatu yang menyerang balik. Ya. Jadi media sosial itu adalah, perumpamaan saya adalah sebagai sesuatu yang mewakili suara rakyat yang bisa didengarkan oleh banyak orang secara efektif. Kita bisa menyampaikan sesuatu atau bisa mengetahui perkembangan di belahan dunia yang lain dengan sangat cepat melalui media sosial. Nah, media sosial tentunya harus digunakan secara bijak. Ada istilah saring sebelum share. Setiap informasi yang kita dapat, tidak semuanya harus kita forward atau kita sharing. Tapi kita melakukan seleksi terhadap informasi-informasi yang kita bermanfaat atau yang kira-kira memberikan sesuatu yang positif bagi keadaan masyarakat atau bangsa kita. Kalau media sosial ini liar, tidak terkontrol, tidak dikuatkan oleh sebuah pendidikan yang baik, sebuah budaya yang toleran gitu, maka media sosial menjadi ajang pertentangan tidak sehat di kalangan masyarakat. Ajang serang, ajang menyampaikan hoax, ajang pertukaran atau penyampaian informasi yang tidak berdasar dan itu bisa menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Nah, sekali lagi media sosial adalah sebuah kekuatan bangsa ini untuk memastikan bahwa kita semua punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan-kehidupan sosial kita melalui media sosial itu. Kalau media sosial dikelola dengan bijak, maka dia bisa menjadi perekat tadi, menjadi pemersatu, menjadi sebuah unifikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sebaliknya, kalau media sosial ini tidak digunakan secara baik oleh setiap orang, maka dia menjadi sumber polarisasi tadi. Terpecahnya masyarakat dalam kesukuan, dalam perbedaan pilihan partai politik,
pilihan calon pemimpin ya. Dan itu tentu menjadi sumber perpecahan bangsa ini. Politik identitas adalah sesuatu yang niscaya. Kita tidak bisa menghindari ada suku-suku tertentu di masyarakat kita, suku Jawa, Bugis, agama A, agama Islam, agama Nasrani, dan seterusnya. Tapi kemudian tidak berarti perbedaan itu menjadi sumber perpecahan kita. Identitas kita pertahankan, tapi dalam kehidupan bermasyarakat, identitas itu hendaknya menjadi sesuatu yang menjadi bagian daripada menata hubungan-hubungan sosial. Jadi sekali lagi, media sosial ini adalah media yang sangat efektif justru untuk membangun sebuah kebersamaan dan menghilangkan politik identitas. Kita tidak boleh menghakimi misalnya atau menilai kurang atau negatif suku-suku lain, bahasa lain, atau agama lain. Nah, identitasnya dia yang melekat pada dirinya, kita menghargai itu. Namun ada nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama dalam kehidupan berbangsa ini. Misalnya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Inilah yang harusnya menguatkan identitas-identitas kita yang beraneka ragam itu. Kemudian, apa dampak negatif dari menghancurkan kerukunan akibat perbedaan pandangan politik dalam masyarakat? Ya, pandangan politik atau perbedaan-perbedaan gagasan, perbedaan pendapat, bahkan sampai kepada perbedaan pilihan politik, ya, adalah sesuatu yang niscaya. Demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tetapi perbedaan itu harus ditata dalam sebuah koridor-koridor, tetap dalam kaidah-kaidah hukum dan etika. Nah, kalau perbedaan itu kita biarkan tanpa rambu-rambu hukum dan etika, maka dia akan melabrak sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi harmonisasi hubungan-hubungan masyarakat kita. Dampaknya, ya, itu menjadi sumber perpecahan. Tidak hanya skala kecil, ya, antar pribadi, antar persona, bahkan bisa menjadi perpecahan yang lebih luas lagi, antar suku, antar agama, antar bangsa, antar kelompok, karena perbedaan politik. Sekali lagi, perbedaan politik adalah sesuatu yang alamiah, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini. Pasti akan ada orang yang mendukung capres tertentu, ada orang lain mendukung capres yang lain. Ada orang akan berafiliasi pada partai tertentu, ada juga orang berafiliasi pada partai yang lain. Itulah demokrasi. Perbedaan yang tersemai secara baik, secara wajar, secara proporsional, melahirkan sebuah dinamika demokrasi yang sehat. Selanjutnya, Habib, selaku Sekretaris Umum Robito Alawiyah, bagaimana peran Robito Alawiyah dalam upaya menjaga kerukunan dan mencegah perpecahan memasuki tahun politik? Robito Alawiyah adalah organisasi perkumpulan yang tidak eksklusif bagi golongan Alawiyin. Jadi Robito Alawiyah ini adalah milik umat, ya, bahkan milik bangsa Indonesia. Ya, kita sangat menghargai misalnya adanya partisipasi atau kontribusi di luar Alawiyin, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa ini, atau pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin masyarakat ini yang mau bergabung kepada Robito Alawiyah. Robito Alawiyah sejak didirikan 1928, kemudian dikokohkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, selalu menghadirkan keyakinan kepada masyarakat, selalu menyampaikan pesan keyakinan kepada masyarakat bahwa organisasi ini adalah organisasi umat yang terbuka untuk kita berpartisipasi. Jadi silahkan saja Alawiyinya berpartisipasi, non-Alawiyinya berpartisipasi, tokoh-tokoh masyarakatnya berpartisipasi, karena tanggung jawab memperbaiki umat, tanggung jawab mengedukasi umat kepada yang amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi misi Robito Alawiyah. Dan Robito Alawiyah ingin mengajak semua komponen masyarakat, komponen bangsa ini untuk bersama-sama menguatkan misi itu menjadi misi yang rahmatan lil alamin. Terakhir, apa pesan Anda kepada para pemimpin negeri ini, para pengurus partai politik, ormas, atau masyarakat secara umum dalam memasuki tahun politik? Masyarakat bawah atau biasa kita sebut akar rumput itu sangat tergantung kepada pemimpinnya. Pemimpin itu adalah suluh, sumbu yang menentukan apakah masyarakatnya ikut tertib atau tidak. Kalau pemimpin itu bisa menghadirkan kedamaian, pendidikan politik yang baik, mengajarkan tentang bagaimana mengetahui hak dan kewajiban masyarakat,
bagaimana mengajarkan edukasi politik yang baik, saya hakul yakin, insya Allah tahun politik ini kita bisa lewati dengan baik. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, dinamika sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi karena hadirnya pemimpin yang mampu mengayomi, pemimpin yang menjadi milik semua partai, pemimpin yang menjadi milik semua golongan, pemimpin yang menjadi milik semua agama, untuk mengajak kita menjadi lokomotif menuju pemilu yang bermartabat tahun 2024.